This way! No! The ground's moving again! Run! I knew it! Time to hitch a ride and get off this thing! Come on, let's go! Get a good running start, then jump! Halo bro, ketemu lagi di channel Ngasimuni. Kita kali ini akan ngebahas untuk game Monster Hunter World Iceborne. Ma bro, kemarin gua habis ambil betot ini dari Steam. Kalian bisa cek aja di link deskripsi video ini untuk ngedownloadnya ya. Yang jelas sih kita akan punya keseruan baru untuk game-game dari jenis fighting ya ma bro ya. Ini sebenarnya bisa multi platform juga, terus bisa main nanti bareng-bareng untuk kill monsternya ya bro. Ini gue nggak tahu monster apa rajang ya. Ini rajang ini adalah jenis monster updatean yang terbarunya. Gue banyak banget ketinggalan. Yang jelas sih ya ini udah 2 tahun ke belakang ramenya ya. Tapi gue baru bisa beli sekarang, mah bro. Tapi nggak apa-apa. Ini kita cek nanti monster-monsternya kayak apa, sekampret apakah ini monster ya, bro ya. Pastinya, moga teman-teman yang lagi main jangan lupa juga untuk join di Discord gue. Itu ada linknya juga. Dan kita akan hajar monster-monster yang aneh bentuknya, yang beraneka macam ragam. Yang jelas sih kalian jangan ini ya, jangan sombong-sombong ya sama gue ya. Langsung Discord-nya aja digabungin untuk sharing informasi mengenai game ini mah bro. Ini update-nya udah ada, gue udah dikasih juga untuk maksimum quality grafiknya ya. Tapi nggak tahu gue bisa pakai apa enggak pada saat di live streaming nanti. Yang jelas konten ini moga bermanfaat buat teman-teman yang baru mau install. Ini kita cekin juga untuk kualitas grafis, apalagi buat para YouTuber ya. Gua kasih tes untuk kalian referensi nanti pada saat membeli game ini ya bro ya. Jangan sampai kalian pada saat setelah membeli akhirnya menyesal karena tidak berjalan mulus pada saat live streaming bro. Makanya ini gua cek, gua keluarin kontennya juga biar kita sama-sama belajar dan lancar nanti yang jelas sih pada saat mainnya ya. Oke. Udah langsung kita tes aja bawaannya. Biasanya kalau dari Ati Radeon itu dia udah cerdas, jadi programnya itu udah nggak usah kita setting-setting lagi, dia langsung default sesuai dengan kapasitas dari graphic card yang kita punya. Kebenaran rekomendasinya pas banget di graphic card gua. Nah, kita mau bikin dulu untuk jelasnya. Pasti game seperti ini adalah membuat karakter ya, antara male ataupun female mah bro, antara laki-laki ataupun perempuan. Tapi gua lebih tertarik adalah membuat perempuan bro. Ini kayaknya bagus nih, ganteng, tapi gue lebih senang perempuan walaupun gelap ya. Ini kulitnya salah, ini settingan defaultnya kok poeki ya bro nya. Oh nggak bisa, settingannya harus diklik dulu kali ya bro. Nah udahlah, lama aing nyeting yang gelas ini. Pasti gue kasih namanya Simuni. Nah, semoga belum ada yang pakai ya, pasti orang stres yang pakai nama Simuni itu ya. Oke, okay. Ah siap. Iya naon deh, ucing. Masa petnya kayak gini? Ah, udah, gua kasih nama si ini tuh ucing garong lah, ucing garong. Cocok ini. Matanya sebelah biru, sebelah merah ya, dia pasti begadang terus dia. Oke, okay, sip, mantap, ma bro. Start the game with this fucking character, ma bro. Kita mainin. Semoga fun dan nggak nge-lag ya, karena ini standar default biasanya sih nggak masalah. Nah tadi ini lanjutan yang dari awal, gue sengaja itu cuplikannya gue potong di depan karena keren banget ya untuk ceritanya juga menurut gue sih agak menarik ya. Ini di apa namanya, di updatean-updatean DLC yang barunya itu di Steam, dia dikawin-kawinkannya sama karakter-karakter heroes yang lainnya seperti Witch,
Kemudian ada juga si Ryu, gua lihat kemarin di videonya. Oke, gua potong-potong aja ya biar nggak terlalu basa-basi. Yang jelas sih ke utamanya aja, yaitu adalah settingan kualitas grafik. Ini tiba-tiba gua nge-lag, berat. Gua lupa mungkin ada settingan yang gua tinggalkan ataupun emang dari awalnya gua salah untuk resolusi ya. Biasanya resolusi standar itu di bawah 1900 ataupun 1300. Ya ini lag banget. Nggak banget sih, maksudnya cuman gua nggak nyaman nih pada saat pegang pakai joystick. Kalau keyboard sih lancar, tapi pas di joystick nih. Oh my god, ya Tuhan, sempat-sempatnya dia nge-update juga, udah gua lagi main. Harusnya kan berhenti ya, itu jangan dulu update ya. Apa-apaan ini? Ah. Oh, dia sekalian itunya tuh pluginnya. Aduh, ya udahlah, Bro. Kita lanjutin dulu aja, moga nggak parah banget lah ya. Gua malas rekaman lagi soalnya. Nah, ini kita akan lanjutin untuk settingan langsung tes grafik dari game Monster Hunter World ini yang Iceborne. Sebenarnya standar pasti untuk semua graphic card, mau Nvidia mau pakai ATI Radeon, biasanya pada saat setelah install kemudian kita play langsung, itu settingan defaultnya itu biasanya disesuaikan kapasitas graphic cardnya ya. Tapi gua khawatir kalau yang bawaannya ada kan sekarang graphic card yang overclock, itu tiba-tiba dia maksa dengan sistem maksimum dari gameplaynya, malahan bukan dari kapasitas VGA-nya, itu bahaya, bisa jebol. Makanya lu harus cek terus aja untuk prioritas resolusinya ya. Ya kecuali kayak gini, kita nggak bisa rubah pada saat main game nih, gua prioritas graphic card-nya itu mau dirubah di tengah-tengah. Biasanya sih bisa dirubahnya secara signifikan itu ataupun berpengaruh setelah di restart gamenya. Nah, kecuali kayak fishing, shadow quality, volume render, kayak-kayak gitu sih bisa gua otak-atik ya direndahin. Yang jelas piram usage-nya yang lu punya ada berapa? Yang gua kan 4 giga. Ini cuman gua usahain kepakainya 2,5 giga ya. Jadi ada sisa spare pada saat nanti tarung-tarung dengan monster ataupun banyak AI-nya yang masuk ke dalam dunia gamenya itu sendiri pada saat gua main. Biasanya itu bakal berat. Biasa di pasar itu yang banyak AI yang berkeliaran jalan gitu kan. Nah, itu berpengaruh dari VRAM-nya. Makanya jangan sampai dimentokin mentang-mentang lu ada sisa 4 giga lu abisin semua ya, jangan ya. Jadi amannya sih ya ini kayak Volley X-Way, Subur Space, kayak gini tuh bisa dimainin sama lu. Yang jelas sih nggak lebih dari 3 giga ya, karena sisa 1 giganya untuk spare. Nah, water reflection itu paling parah, Bro. Ini Bro berat banget sama snow quality nih. Ini snow quality gue pernah lihat ada IGN tuh yang bikin video awalnya pertama game ini launching, itu efek saljunya begitu diinjak itu nggak hilang, Bro. Itu kemarin saya lihat di temen yang main PS4, benar-benar keren banget. Emang sih bagusnya game ini mainnya di konsol, tapi kalau nggak ada ya sudahlah, kita pakai PC aja sesuai dengan kapasitas kemampuan kita. Tapi ini kayaknya untuk VRAM usage-nya 2 giga kayaknya bisa ini, karena gue lihat ini masih masih bisa dikurang-kurangin semuanya. Paling jadi agak pucet ya untuk karakter game-nya ataupun pemandangannya. Jadi agak berubah sih, biasanya jadi agak beda ya untuk permainannya kayak game baru, tapi gambarnya gambar jadul. Biasanya jadi agak kurang bikin minus mood ya. Oke. Kayaknya kita harus cabut aja dulu. Oke, framerate. Framerate-nya ini gua kayaknya bener masih gara-gara download, ini berpengaruh sekali internetnya. Gua lagi ditarik betul paksa ini gara-gara ngedownload hampir 47 giga ya. Ini gamenya ternyata untung gua sisain untuk space-nya. Jadi kalian space-nya sisain 100 giga ruang kosong di harddisk. Karena tadi 51 giga untuk download awal game-nya, kemudian untuk update-nya nambah lagi 40 gigaan lebih. Nah, lumayan lah, Bro lah. Walaupun kondisinya ini gua lagi ngedownload ya. Gua nggak mau rekaman ulang lagi, males banget. Jadi ini sekali langsung jadi aja. Tapi nggak memalukan lah, nggak bikin malu lah ya untuk masalah grafiknya seperti ini. Cuman maaf aja kalau memang ini kualitas gambar videonya bukan dari gameplaynya. Nanti gameplaynya kalian bisa lihat langsung lah pada saat gua live streaming ya, Bro ya. Pada saat
rekaman kayak gini kan begitu kualitasnya ads jadi masukin ke YouTube biasanya kadang-kadang suka berubah lebih rendah lagi. Maksimalnya kan di YouTube 1024. 720 ya, 720 apa 1024. Nah, masih agak nge-lag dikit. Ini gara-gara pak ini kayaknya pengaruh dari downloadan yang barusan tuh. Gede banget. Kenapa pas gua lagi rekaman lagi gua nggak ngecek kenapa gua tiba-tiba nge-lag ya? Ternyata itu lagi ngedownload ini. 40 giga. 15 menit aja sih sebenarnya kalau 75 Mbps kecepatannya ya itu hanya paling 15 menit untuk apa? 30 menit bukan 15 menit. 30 menit. Oke, okay, gue cek lagi lah ini graphic card settingnya ya, middle, low. Nanti gue bandingin aja. Nanti di akhir video ini gue bandingin mana yang terbaik untuk live streaming ya. Kalau kalian mau youtuber ataupun mau main. Dan gue sendiri juga sebenarnya sambil nyoba-nyoba juga nanti yang terbaiknya apa. Biasanya sih untuk game grafis seperti ini udah beberapa kali gue nyoba di BDO, ada di game-game yang lain setara lah, termasuk GTA 4 GTA 5 ya. Itu ada settingan minimumnya, itu langsung ngunci. Jadi nanti pada saat di live streaming itu nggak buruk-buruk amat, asal jangan di setting jangan di otak-atik di manual gitu ya posisinya. Dari standar tiga settingan low, mid, and high. Nah, kan kadang-kadang ada custom ya. Nah, itu jangan di custom aja kalau buat live streaming. Biasanya sih udah langsung standar bawaan normalnya yang dari option gameplay. Jadi, kalau mau low ya low semua, kalau mid mid gitu. Kalau high high malahan kalau di custom biasanya suka jadi jelek. Ada saat momen yang pecahnya ataupun nggak lancar ya pada saat render. Oke, okay, ini kelihatannya keren, cuman sayang ya karena memang pola gameplaynya kayak PS4 mirip Final Fantasy lah gitu. Jadi gue udah nggak aneh sih sebenarnya game-game ini. Oke, kita lihat untuk masalah grafis tuh benar ngaruh banget. Ya. Jadi agak pucat pada saat lu lowin speknya, itu jadi kayak game biasa yang ada di handphone ya bro. Tapi nggak apa-apa, overall untuk yang kita apa yang kita butuhkan kan adalah pola gameplaynya ya. Nanti kan moga bisa mabar, bisa bareng teman-teman semua. Dan gue pakai aja yang nanti yang medium ya dengan resolusi yang standar. Nah ini gue liatin dulu aja yang low ini teman-teman kalau spek PGA-nya di sekitar 2 giga. Lebih baik lu pakai yang low aja, jangan paksa dia untuk bekerja keras ya bro ya PGA lu. Cuman gambarnya seperti ini. Menurut gue sih udah lumayan, yang penting gameplaynya ya dan lu bisa mabar sama gua. Gua tunggu ya nanti kita live streaming setiap malam. Kalau memang banyak temen gua pasti lanjutin terus. Thank you so much sudah nonton. See you again. Dadah bye bye ma bro. Jangan lupa untuk like and subscribe.